apa itu ilmu? Itu dulu. Mana ilmu na mana dapat pahala tadi itu? Ha? Nak dapat pahala 100 rakaat salat sunat, 1000 rakaat salat sunat, pahala haji dan umrah yang sempurna. Allah tinggikan derajatnya. Ilmu apa? Rabbi zidni ilma. Tambahlah untukku ilmu. Kalau dicari ayat ko tadi, arti ilmu di siku apa? Al-Quran. Jadi ilmu yang paling tinggi itu adalah Al-Quran. Salah satu ciri ilmu itu yang dikatakan ilmu, dia tidak mengalami perubahan. Itu ciri-ciri ilmu. Kalau dia mengalami perubahan, namanya fikir. Fikiranku berubah fikir. Tafakkur. Itu syaratnya, syarat ilmu. Nah, sekarang apa yang tidak mengalami perubahan? Al-Quran, sunnah. Ku tidak ada perubahan. Al-Quran, hadis. Ini tidak mengalami perubahan. Namanya, makanya di awal disebut dengan Fata'alallah al-Malik al-Haq. Apa arti al-Haq? Haq itu artinya kebenaran yang tidak berubah. Ada juga kebenaran tapi berubah-ubah. Itu tidak hak namanya. Kebenaran yang tidak mengalami perubahan namanya hak. Apa kebenaran yang tidak mengalami perubahan? Sesuatu yang datang dari Allah itu hak. Fata'alallahul malikul hak. Sesuatu yang datang dari Allah itu tidak akan pernah mengalami perubahan sampai hari kiamat. Itu yang ilmu. Nabi SAW mendapatkan sesuatu dari Allah. Perkataankah, perbuatan beliaukah berdasarkan wahyu berarti hak. Tidak akan mengalami perubahan. Al-Quran dan hadis. Tapi para ulama ada membatasi juga ilmu itu hanya tiga. Atau yang tiga itu lihat pertanyaan malaikat di kubur. Apa pertanyaan malaikat di kubur? Ma rabbuka? Siapa Rabbmu? Berarti apa? Tauhid. Ilmu tauhid. Wa ma dinuka? Apa agamamu? Berarti ilmu apa? Syariat. Tauhid, kemudian ilmu syariat. Baik berkaitan dengan ibadah, muamalah, mengenai muasyarah, mengenai akhlak. Atau di situ ada salat, ada puasa, ada haji, ada zakat, ada berdagang, tijarah dan semacam. Din. Kemudian yang ketiga, wa ma rajulu bu'isa fikum, siapa rasul yang diutus untukmu? Berarti ilmu apa sekolah? Sunnah. Aku nan ilmu yang tidak akan mengalami perubahan tadi. Ilmu tauhid, ilmu syar'i dan sunnah. Nan kau pelajari nanti goko. Karena kau tidak kau berubah-ubah. Selain yang tiga ini namanya funun kata ulama atau funun seni, seni saja. Ilmu ekonomi itu seni berdagang, matematik seni berhitung, dan itu mengalami perubahan-perubahan makin berkembang zaman, mengalami perubahan. Tetapi ada para ulama mengatakan selain daripada itu juga ilmu. Tapi bersyarat. Matematika kah? Astronomi kah? Itu juga ilmu tapi dengan syarat. Atau tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh.
mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi. Itu ilmu juga. Wa tafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Tapi rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzaban nar. Ya Allah, apa yang kau ciptakan ini ndak ada nan sio-sio. Artinya apa? Ilmunya itu mengantarkannya kenal dengan Allah. Boleh belajar ilmu ini, ilmu itu, tapi mengenalkannya kepada Allah, itu baru ikatkan ilmu. Tapi kalau tidak kenalnya ya Allah, berarti tidak jadi sebuah ilmu. Kemudian syarat keduanya, faqina azaban nar, lindungi kami dari neraka, menambah takwinya ke Allah. Dibelajar selain ilmu yang tadi, ilmu tauhid, ilmu syar'i, ilmu sunnah, belajar selain yang tiga kok, asalkan itu mengantarkan kenal dengan Allah dan menambah takutnya kepada Allah, itu juga menjadi ilmu. Tapi kalau tidak, dia tidak dikatakan ilmu. Aduh, profesor, profesor cacing. Karena kajiannya sejak S1 sampai jadi profesor tuh masalah cacing senyum. Tapi sayang, nyo sangat kenal dengan cacing, tapi tidak kenal dengan pencipta cacing. Nah, itu salahnya. Ada profesor pisang, kalau dua negara, profesor pisang. Kenapa? Kajiannya hanya masalah pisang. Apa yang terkandung dalam pisang, jenis-jenis pisang, sampai detailnya. Tapi sayang, tidak kenal dengan pencipta pisang. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wa ardh. Rabbana ma khalaqta hadza. Ya Allah, tidak ada yang kau ciptakan kau sio-sio. Kalau sampainya fikir, ya Allah, berarti memikirkan penciptaan langit dan bumi yang mengantarkan kenal dengan Allah, itulah ilmu. Jadi ibadahnya. Tapi kalau tidak, ada sio-sio. Jadi lah sampai umur 60 jadi profesor, ya caci yang saya yang tahunya. Ya Allah tidak tahunya lah. Nah, berarti tidak menjadi ilmu. Kau Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kulah ilmu yang kau pelajari. Ma rabbuka. Tu. Dari seluruh orang harus belajar kah? Siapa rabbmu? Tauhid. Tauhid rububiyah, uluhiyah, asma dan sifat. Dan inilah hilang gini di sekolah-sekolah. Mengata tauhid, pelajaran agama pun dah mulai lah. Boleh tanya di Tsanawiyah, mau di MAN, ada tidak pelajaran bab tauhid? Tidak ada. Kalau pesantren nih, tapi yang sekolah, sekolah umum, yang pemerintah istilah, tidak ada pelajaran bab tauhid, tidak ada. Sedangkan diterimanya amal atau tidak, tauhidnya. Barana lah banyak ibadah wa tauhid dah betul ditolak. Wa qadimna ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Dihadapkan kepada kami amal-amal mereka. Dihadapkan kepada Allah nanti amal-amal manusia. Walaupun sekian banyak gunung, beribu-ribu gunung ada amal. Faja'alnahu haba'an mansura. Lalu kami jadikan amal mereka itu seperti debu yang berterbangan. Baca empat nabi. Itu Al-Quran. Bukan tak ada amal. Dihadapkan kepada Allah amal mereka. Sebabnya kecil ulama, tauhidnya tak betul. Masalah tauhid saja. Dan ini pelajaran pokok wajib. Dan umat nan nomor satu kebanan lah jauh kini. Mang, apalagi anak-anak seumur SMP, SMA gini. Tanyalah pelajaran tauhid. Hah? Tauhidnya. Tak tahunya dah. Apa keadaan anak-anak waktu nanti kalau lah kadang. Kau insyaAllah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kaji wak hari ini tentang pentingnya untuk belajar, penting wa baraja sampai mati. Sebutkan dalam hadis,
riwayat At-Tirmidzi, seorang mukmin tidak akan puas, tidak akan pernah puas dengan ilmu yang dia dapatkan sampai dia masuk surga, artinya sampai mati. Orang beriman itu tidak akan pernah puas belajar. Kalau lah dona ngece ambolah santiang, itu saja tu jadi orang terbodoh di dunia. Kalau lah maraso santiang, apoleh maraso. Maraso santiang itulah sama aja pilih. Maka orang beriman kata Nabi tidak akan pernah puas membelajar sampai dia masuk surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan sifat itu kepada kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Syukran ya Rabbi, syukran. Hadaita qalbi, syukran.